Kami bekerja sama Kumham, terus Polda dan kami. Dengan informasi yang kita dapat, selalu kita akan melakukan koordinasi. Ini kita koordinasi secara periodik dengan instansi terkait ini, tetap melakukan informasi. Dan kami akhirnya memutuskan untuk melakukan bergerak ke sana dan bergabungan. Jadi baik itu Kumham, kami termasuk dari Kalapas, terus tadi Lapas, Kalipas, dan kemudian dari Direktorat Narkoba dan kami sama-sama masuk ke dalam dan kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa kamar. Memang kami dapatkan ada di satu kamar. Di kamar ini kami dapatkan 23 bungkus ganja. Jadi ganja itu dari intik. Terus kami melakukan tes urin terhadap penghuni, ada 3 sel. Kami dapatkan positif ganja dan sabu. Ini 3 orang kita berkas. Yang di sel yang satunya sebelahnya yang kita temukan hanya menggunakan sabu, tapi tanpa alat lainnya, maksudnya tanpa bom ataupun barang bukti lainnya. Nah, ini kami lakukan pemeriksaan semua, berbagai kami curigai, dan ini dalam proses penyidikan.